beralun dan bergemanya. Terbukanya di singgasana yang penjamakan tercelik, kelak terpekik pelik tercekik. Bersantun dan sahaya terlukanya si cahaya. Sang rejang seakan menarik jerang tertarik mata pun sakit. Jangan lena bangun dari mimpi, terapi minda jiwa hakiki. Berapa pena bergun dengan mimpi, berapi indra tajik kata sakti. Kiri kananmu tertulis mudah, usah diramal yang bukan mudah. Ku bagaimu jika mati hati, dirinya rakan ku berhati mati. Bila dari tangan, terus naik ke siku. Basah tempat angan, yang mengalir di situ. Sentuh pendengaran, teka mendengar yang satu. Lupa jangan pada dua langkahmu, daya yang merempuliku. Keruh keteguh hingga serabut terbuka indah pancar indra pun menyentuh. Emosi sudah berasa yang manis tangis hati rapuh. Belum temukan tangkis hingga faham pada nafsu angkuh. Jadi apa maksud hidup di bumi dahaga terkenal, sedangkan nak cermin tertinggal hingga diri tak mengenal. Aku bukan lagi aku lepas adu di lautan syahwat. Jika amal tercatat berat pasti yang kiri kerindawan. Selepas, selepas jelas, jelas makin, makin remas, remas tewas, tewas aku, aku rimas, rimas lepas, lepas nikmat, nikmat ini semuanya, semuanya diakhiri bertemunya. Maka mata hati kau sedar, udara makin tercemar. Merintislah hibah di jiwa dan mula rasa kecewa. Bangkitlah susun atur, bermula dengan wajib lima. Impaknya pasti maksimal hingga nurani tertekima. Sucikan, menyucikan, mengikut tertek korbankan. Mengorbankan, tanpa terdetek pikiran. Yang pikirkan, hidup sedetek jadi. Lepaskan semua, lepaskan semua. Lepaskan semua. Lepas olah limbang amal doaku, berjuta emasku akan lenyap akibat neraca everybody. Saya Anil Santa. Hello semua. Saya Dayan Trisha. Hari ini kelembut sikit sebab malam Ramadan. Ya, assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Rasanya seronok bila kita dijemput sekali lagi ketibaan bulan yang memang cukup mulia, bulan yang dinantikan. Betul. Bulan Ramadan. Rasanya semua tengah sibuk baru lepas balik tarawih tadi. Kan? Ayuh pergi tadi. Pergi alhamdulillah. Sempat ikut abang-abang kita minta tamu tadi lah. Sempat tarawih dekat gurau belakang ni. Alhamdulillah. Jadi itulah dia. Walaupun ini kita dapat episod kita yang kali keempat. Ini hari yang pertama. Yes. Kita hari nak menyambut bulan esok, puasa. Pertama, ha. Kan? Betul. Ha. Malam Ramadan pertama. Malam Ramadan pertama. Jadi seperti biasa malam Isnin 11 malam di TV3 bersama saya Dayan, Alif dan juga The Locals.
Ya, beda bedu. Ini ada muzik-muzik 36 yang kita nak raikan semua artis-artis, pencipta-pencipta, komposer. Penulis lirik, artis indie, semua pembaruan yang kita buat dalam muzik-muzik 36. Ya, betul. Bukan itu saja, kita nak mengalu-alukan semua penggiat seni muzik tempatan, tak kira lah. Nyanyi lagu berbahasa Cina ke, berbahasa India ke, ataupun apa-apa genre sekalipun, kita welcome semua karya anda. Asalkan karya itu bagus dan ada elemen-elemen yang menarik dan muzik ni boleh strong lah kan? Ya, itulah dia. Orang kata road to AJL, babe. Road to AJL, bro! Alright, cakap pasal road to AJL. Ni kita punya sebentar tadi, kalau anda dah saksikan awal-awal tu pembukaan episod kita kali ini, muzik-muzik kemudian ini, inilah dia dua artis celebrity rappers yang sangat berbakat. Sebelum ni diorang pairing dengan seorang lagi legend. Betul, masa pentas AJL 35 baru ni kan? Yap. Tapi tadi masa dia perform, I dengar Liv headbanging kat belakang. Headbanging. Arrangement dengan The Locals lain lah. Iyalah kan, dia lain sikit. Jadi tanpa masa kita nak panggil Lucas Sikta dan juga Kimi Kimo. Here we go! Salam Ramadan, bro. Salam Ramadan, brother. Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Rasanya kita orang pun berbesar hati bila dapat dua orang yang sangat berbakat dalam muzik-muzik 36 kita episod kali ini. Sepatutnya bertiga. Sepatutnya lah. Sepatutnya bertiga. Ya, tapi Datuk J. Datuk J tidak dapat bersama kita pada hari ini. Tak sempat pergi terawih. Ya. Harap segala urusan. Mungkin next one lah. Next one. Betul. Ini macam mana? Sebelum kita go into depth tentang lagu Neraca ni, korang punya persiapan bulan Ramadan tahun ni macam mana? Bagi yang bujang, simple je lah. Bagi yang dah kahwin. Macam tu je. Bagi yang dah kahwin, macam biasalah. Kita kena fokus pada isteri. Pada keluarga. Anak, kan? Lepas tu, Alhamdulillah, saya pun on the way nak ke anak yang nombor dua. Ya ke, bro? Ya. Wow, masya Allah. Congratulations. Bulan apa? Raya. Raya? Wow. Soon, very soon. Yeah. Ya ke? Syawal ni. Syawal ni. Nombor dua lah kan? Alhamdulillah. Jadi kita dah kena berguru lah. Itulah tu. Ini single lagi? Yang sebelah sana pun single lagi. Siapa cakap? Anyway, kita berbalik kepada lagu Neraca. Boleh korang ceritakan sikit tentang lagu Neraca ni, tentang apa, siapa komposer, penulis lirik dan apa penglibatannya? Sila tu. Lagu Neraca ni dia sebenarnya dia mengisahkan tentang kita sebagai manusia yang terlalu ramai antara kita terlalu terikat, mengejar dan terikat antara rutin harian yang di dunia hingga lupa sebenarnya rutin untuk bekalan dia akan datang. Itulah sebenarnya. That's deep, bro. Yeah, super deep. Secara generalnya lagu ni kalau tak sentuh ke ketuhanan, kita orang sentuh kehidupan harian manusia yang selalu terikat dengan sesuatu benda negatif. Macam mana korang, kadang-kadang setengah orang kan dia tulis lagu tu dia sekadar nak kadar hiburan je lah. Tapi macam mana orang berdua ni boleh tulis lagu? Kenapa rasa macam perlu untuk terapkan mesej-mesej macam dalam lagu yang korang tulis? Sebab rasanya kami membesar dalam zaman lagu-lagu yang bermanfaat. Macam siapa? Datuk M. Nasir. Arwah Pak Ngah. Arwah Aisyah Salim. Jadi daripada dia orang punya penulisan dan juga penyusunan lirik dan juga pemilihan konten tu, kita orang rasa macam satu hari nanti kita orang nak bawa interesting. So talking about like Datuk M. Nasir and sekarang ni pula lagu dengan Datuk Jamal and masa pentas AJL baru-baru ni dengan Datuk Siti. So macam mana you guys dapat the idea untuk berduet ataupun berkolaborasi dengan nama-nama sangat besar? Bukan setakat nama besar, dah legend. You know, macam mana ada keyakinan untuk approach diorang dan juga lagu-lagu yang korang bagi diorang dengar tu, what is the strategy, what is the planning for this? Dia sebenarnya yang paling susah masa Datuk M. Nasir. Sebab yang tu legend yang first dalam list. Lepas daripada Datuk M. Nasir tu, yang lain macam langkah kanan sikit. Tapi masa Datuk M. Nasir tu memang betul-betul bagi kami cabaran lah, sebab setahun kami tunggu dia. Ya, betul. Setahun. Okey. Macam semua apa-apa pun lah, sesiapa saja dalam buat apa-apa bidang kan, dia mesti ada seorang mentor tau, bro. So you are like the protege of
someone else's punya punya dream jugalah. Mm-hmm. I'm sure korang pun ada korang punya dream. Mm-hmm. Tapi atas kejayaan korang di pentas muzik sekarang ni, mm-hmm. ada dah berapa tahun dah? Berapa tahun dah dalam industri? Lebih 10 tahun kan? And yet anda berjaya untuk capai satu tahap muzik yang mungkin orang yang 15 20 tahun belum tentu dapat lagi. Mm-hmm. So who is behind yang mungkin mengatur langkah Kimi dan juga Luka dalam industri muzik ni? Abang Malik. Ibrahim. Apa yang dia pernah buat sebelum ni, dia tak tunjuk ajar dekat kita. Dia suruh kita berdikari sendiri. Dia cakap kita kena buat muzik yang bila kita dah tak ada pun satu hari nanti, muzik kita tu masih hidup. Dan bermanfaat untuk semua orang. Evergreen. Ya. Evergreen. Tapi itu kadang-kadang evergreen ni kadang-kadang orang tak relate to the genre of hip hop kan. Yeah, betul. Itu yang kita orang cuba buat lah. Cuba saya upaya buat, kalau apa boleh diterima alhamdulillah, kalau tak terima kami buat sampai terima. Faham. Tapi so Luka dengan Kimi Kimo dua-dua both rappers. How do you guys find and maintain your individuality dan juga personality dalam setengah lagu tu? Sebab benda tu kadang-kadang very struggle. Ada je kadang-kadang kita terikut style orang lain. Macam mana korang stay yourself and your style? Dia, kami berdua ni, kalau pasal Kimi, dia lebih pada melody dengan lirik. Luka more to musical, music komposisi. So department tu tak pernah clash. Dan dalam style pula memang daripada dulu kami dah eksperimen macam-macam sampai dapat yang hip hop Nusantara sekarang. So the chemistry is very important, right? Hip hop Nusantara. Boleh katakan korang macam rare punya genre lah. Dalam cabang pokok hip hop ni kan. Okey, kalau cakap pasal hip hop ni, sekarang ni kita makin nampak yang hip hop ni sekarang ni getting a lot of attention. Dah mula, dulu ni memang tak pernah terfikir hip hop menang AGL. Betul. Sekarang dah tak pernah terfikir hip hop Nusantara apa benda, bro. You know? So mungkin daripada Kimi Kimo dan juga Luka Sikta sendiri, harapan untuk lagu Neraca ni dalam perjalanan muzik-muzik 36 ke AGL nanti ni. Sila tu. Oh, saya lagi. Okey. Dia pas macam tu je. Sebenarnya okey, harapan kami macam sebelum ni juga. Bila dah dapat dah berjaya masuk ke muzik-muzik 36, of course lah siapa tak nak ke pentas AGL, betul. Jadi kami harap pendengar-pendengar, penonton-penonton teruskan support karya-karya kami dan terus mendengar Neraca di semua digital platform dan juga request YouTube. Di semua corong radio. Yeah. MB semua dah keluar dah lah? Yes. Dah, semua dah keluar. YouTube. Okay. Dah nak dekat 1 juta view dah. Wow. Alhamdulillah. Baru berapa lama? Dah. 3 bulan. Sebulan. Sebelum AJL hari tu rilis, lepas tu AJL, lepas tu sambung balik lah. Alhamdulillah. Congratulations. And we wish you guys all the best. Merci. Untuk lagu Neraca. Yeah. Alright. So, sekarang ni kita akan berehat seketika, tapi sebelum tu kita nak tengok carta muzik-muzik 36, 20 hingga 11. Roll it. Carta 20 hingga 11 muzik-muzik minggu ini. Tangga ke-20, lagu Suratan Luka, nyanyian Muna Shahira, komposer Sharon Paul dan Gufran, penulis lirik Fetri Yahya dan Dato' A. Aida. Lagu ini turun 6 anak tangga. Di tangga ke-19, lagu Sinar Kedua, nyanyian Nakyu, komposer dan lirik Nakyu Muhammad. Lagu ini turun 1 anak tangga. Tangga ke-18 minggu ini, lagu teman nyanyian Iman Troy, komposer dan lirik Ezra Kong dan E. Ramli. Lagu ini turun 2 anak tangga. Turun 8 anak tangga minggu ini di tangga ke-17, Tanpa Rela, nyanyian Misha Omar, komposer Misha Omar dan Ziwan, penulis lirik Misha Omar, Slan Fazil dan Zulhusni. Nombor 16, lagu Hanya Mimpi, nyanyian Nita, komposer dan lirik Becky Zulkifli. Lagu ini turun 3 anak tangga. Turun 3 anak tangga minggu ini, lagu di tangga ke-15, Pulang, nyanyian Ginello, Somian dan MKK Click featuring AJ. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Ginello, Somian, MKK Click dan AJ. Di tangga ke-14, lagu Asmara, nyanyian Amir Masdi, komposer Aiden Ali, Ikwan Fatana, John Jaya Singgam, penulis lirik Aris Ebi Rahman, Aiden Ali, Ikwan Fatana dan John Jaya Singgam. Lagu ini naik 3 anak tangga.
nombor 13 lagu Ewo nyanyian Syihah Zikir featuring Nuki, komposer Ezra Kong, penulis lirik Ezra Kong dan Nuki. Lagu ini turun 8 anak tangga. Nombor 12 lagu Bonika nyanyian Ernie Zakri, ciptaan sepenuhnya oleh Omar K, Iki Hughes dan Fidaus Rahmat. Lagu ini turun 1 anak tangga. Nombor 11 lagu Beku nyanyian Elizabeth Tan dan Hazama, komposer John Jaya Singam, Fidaus Rahmat dan Omar K, penulis lirik Fidaus Rahmat. Lagu ini baru dalam carta. Music 36. Hello guys, thank you for still watching. Jangan lupa follow kita orang dekat Instagram, okay? Music_official. Dan lepas midnight malam ini, korang boleh start vote lagu-lagu favorite, lagu-lagu baru, pencerahan baru semua dekat website www.extra.com.my/musicmusic. That is correcto mundo. Sebab apa Music 36 ini adalah era baru music tanah air kita. Kita nak meraihkan komposer setiap episod. Kita akan bawakan kepada anda artis-artis sebalik tabir lagu-lagu karya yang anda semua minat dengan lagu kat corong radio. Ini ada pencipta dia, producer dia. Ada kalanya memang artis itu sendiri yang memberi 100% dalam karya tersebut. Menulis semua dia juga. Sebab kita pun alu-alukan artis pelbagai genre, artis indie dan semua lagi dalam pembaruan Music 36. Ya, betul. Cakap pasal kita punya next guest sekarang ini, Alif sendiri mulakan kerjaya Alif bersama-sama dengan beliau. Tapi dia punya jalan cerita dia memang berbeza sedikit. Inilah dia tetamu kita seterusnya dalam Music 36. Tukar untuk Ayu Damai. Seperti berjanji kita. Itulah. Kita semua matching-matching lah hari ni. Bukan saja warna tapi material pun macam sama je. Betul ke? Kan? Taklah, saya lain sikit. Lain sikit lah. Lain. Dekat mana ni? Aku dah rasa macam, saya dah macam buta warna lah. Ayu ni sebenarnya 2006, kita orang bertanding sama-sama dalam One in a Million tau. Masa tu dia memang daripada Sabah. Begitu masa kita nak audition, kita duduk sama-sama. Tapi sebenarnya dia terkeluar awal dalam musim tu. So you guys go way back. We go way back. Tapi it doesn't end there. Dia dah dia tersingkir awal. Musim depan dia masuk, dia menang, bro. Itulah dia jalan apa-apa career path Ayu kan? Gila. Cuma dia nak patah balik pun macam, okey. Tak sangka. Sekarang macam mana? Cuba cerita sikit perkembangan. Alhamdulillah, sekarang ni baru lepas satu program dan terus keluarkan single yang terbaru. Masih dengan pertanian, masih dengan macam-macam lah yang you buat. Apa dah ayam macam pertanian? Itulah. Pertanian? Macam, apa tu pertanian? Ayah pandang dan Alif tapi macam takut kantor lah pula. Pertanian apa tu kan? Tapi tak apa, kita nak tanya lebih tentang pertanian. Dalam muzik Ayu, tapi sekarang kita nak bawa. Kita tengok carta dulu kita boleh, Bip? Carta nombor berapa, Dan? 10 hingga 4. Let's go. Carta 10 hingga 4. Nombor 10, lagu Adlina Marie, nyanyian Hakim Rosli, komposer dan lirik Hakim Rosli, Ibnu dan Ezra Kong. Lagu ini turun 4 anak tangga. Nombor 9, lagu Cinta Jangan Pergi, nyanyian Azam Shah, komposer Azfan Shah, penulis lirik Azfan Shah dan Fetri Yahya. Lagu ini kembali dari Waiting List. Nombor 8, lagu Salahku, nyanyian Yoni Boy, ciptaan sepenuhnya oleh Yoni Boy. Lagu ini naik 2 anak tangga. Di tangga ke-7, lagu Cikadun, nyanyian Floor 88, komposer Zai Hamzah, penulis lirik Acoy Floor 88. Lagu ini naik 1 anak tangga. Di tangga ke-6, Angkara, nyanyian Siti Nurdiana, komposer Sharon Paul, penulis lirik Fetri Yahya dan Nana Alias. Lagu ini naik 1 anak tangga.
Nombor 5, lagu Durja nyanyian Kai Baha. Komposer dan lirik Iki Huge, Omar K dan Kai Baha. Lagu ini turun 4 anak tangga. Di tangga keempat, Halusinasi nyanyian Syamil. Komposer dan lirik Syamil, Iki Huge dan Omar K. Lagu ini kembali dari waiting list. Last week dia nombor satu. Dia dah turun anak tangga. Korang lah ni tak undi dia macam mana? Satu lah korang. Ha, dia cakap eh. Ulang balik kalau nak undi macam tu. Ha, kan? Tapi korang memang kena undi pun. Jangan lupa untuk layari www.extra.com.my/music. Okey, kita sekarang lagi bersama dengan Ayu. Penyanyi dan petani moden. Ya, apa tu? Dan sebenarnya tak salah dengar pertanyaan tadi. Tapi sekarang kita tanyalah balik kan. Explain dekat semua orang yang tak faham sendayan ni. Kenapa pertanian tu? Kenapa pertanian? Saya menjual cili padi, limun, kacang panjang. Tanam. Sebenarnya Ayu dah buat pertanian ni dah lama kan, dekat 5-6 tahun ni? Betul. Kan? Daripada 2013. Dan sebab itulah mungkin single terakhir Ayu adalah 5 tahun lepas. Betul. Kan? Sebab telah fokus dekat bisnes, so single pun terhenti kat situ. Dan sekarang barulah keluar balik. Tapi minat dengan minat cili padi tu dengan minat muzik tu sama berat ke tak? Ha, nak betul lah kan? Minat tu kadang-kadang iyalah. Hey, jual cili padi berat. bukan kecil-kecil cili api dek jual cili padi ni. Ha, so macam mana cinta cili padi tu dengan cinta muzik tu macam mana Ayu? Sama ke? Ataupun sekarang ni Ayu rasa macam now masa aku dah ada semua boleh aku nak buat balik dengan cinta aku muzik ni. Cinta dia untuk yang lagu tu lah. So tapi bagi Ayu sama je, balance je. Sebab Ayu memikirkan masa depan dan juga career dia adalah satu. So kita akan jalan mana yang lagi penting, Ayu rasa Ayu akan buat lah. So pertanian tu memang kalau Ayu punya ni dengan husband pun adalah masa depan kita orang. So macam mana daripada 5 tahun senyap, tak ada single, tiba-tiba Ayu ada kira macam dipanggil untuk membuat lagu baru. Macam mana ada cerita ke di sebalik release single yang baru ni? Kalau release single yang baru ni, saya terpanggil, saya dibawa oleh Sauda Gazni Media. Invite Ayu untuk menyanyikan lagu Permata yang ditulis oleh Mama Atlas dan lagu daripada Abang Zimi dan juga Mama Atlas. So sebenarnya baik-baik lirik tu sangat-sangat dekatlah dengan Ayu sebab adalah satu pengorbanan tulang belakang. Kalau Ayu adalah suami lah, tulang belakang yang selalu menyokong, tak pernah kata no. Buat je apa nak buat. Itulah maksud tersirat dalam lagu Permata. Strong, deep meaning lah. Ayu rasa macam lagu ni appeal kepada mostly women ke macam mana lagu ni? Sebab tu Permata kan? Yalah, Permata maksudnya satu benda. Kalau dia seorang saja yang nampak, gitulah. Dia seorang je lah yang nampak you, gitu. Nice. Suami. Tadi bila saya sembang kat belakang waktu tengah break tadi, tanya Ayu anak dah berapa orang? Dah 3 orang. Paling tua berapa? 12 tahun, bro. Tapi kalau tengah sembang kawan-kawan ni, I selalu kat tepi lah. Every time. Dengar daripada yang kami, pengalaman. Saya curi dengar je lah. Tapi nak masuk tu tak boleh lah. Boleh. Okay. Tapi kan Ayu, bila kerja pasal 5 tahun, kadang-kadang bila orang dah masuk dalam 5 tahun tak keluar single, pada saat-saat nak rekod lagu ni, approach tu bermula daripada siapa? Nervous ke tak Ayu nak masuk balik ke dalam recording booth tu? Sebenarnya sangat-sangat nervous bila yang handle Ayu adalah Abang Azmi tau. So dia punya recording bukan malam Siang. Recording dia adalah petang. So macam, okay. Ayu tak pernah recording petang dan selalu kita akan recording malam. Dan 5 tahun tu Ayu tak pernah nyanyi dalam studio ataupun recording. Studio dia punya nervous tu, Ayu rasa Abang Azmi tahu kot. Tapi alhamdulillah lah, tak banyak take lah yang Ayu dapat ni. So Ayu dapat ni lah. Come on lah.
Tapi itu interesting kan kalau kita nak share dekat orang. Kadang-kadang memang some singers tak boleh nak sing recording siang. Mm-hmm. Dan kadang-kadang memang tak boleh nak recording malam. Mm-hmm. Yeah. So benda tu memang something yang interesting to share lah. Yeah. Tengok orang dia recording malam tu dia lebih energetic. Betul. Dia betul. Lagi feel sebab malam. Kan. Ada yang kalau lagu ballad kan, dia suka nak serak-serak tu. Dia malam. Malam. Ini malam ni jadi usah sikit lah. Oh, malam jadi besar sikit lah. Okey. So, bila lagu baru Permata ni dah mula dimainkan di YouTube channel Ayu ke macam mana? YouTube channel Saudagar Seni, Seni Media. So, kita rilis kat situ pada 29 hari bulan. So, yalah, alhamdulillah perkembangannya sangat baik daripada media sosial ataupun media cetak, media elektronik sangat-sangat memberansangkan dan banyak sokongan daripada media-media semua. So, Ayu berterima kasih banyak-banyak sebab selalu sokong apa yang Ayu buat. Ini dia sebenarnya pentas yang betul. Kita nak menyokong semua artis-artis yang mempunyai karya yang luar biasa, yang mempunyai bakat macam Ayu sendiri. Kita sentiasa sokong. Betul. And we wish you all the best, man, Ayu. Amin. Cahaya, Ayu. Amin. Kita tak sabar nak dengar Ayu nyanyikan lagu Permata. Nervous dan nervous. Okey, Ayu boleh ambil mikrofon ni, standby untuk bersama dengan The Locos. Yes. Okey. Alright, tak ada cerita. Tak, kan? Kan. Tapi saya nampak tu muka dia tu bila cakap pasal pertanian tu, dia macam dia macam pandang tepi. Tak, yalah, saya dah ada lah kamera kat sini kan macam lemah. Pertanian betul ke ni? Ya, kan. Okey, lepas selepas pukul 12 ni, yes. Anda boleh terus mengundi. Mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu yang dah terkeluar pun boleh undi balik, lagu-lagu baru semua boleh dekat www.extra.com.my/music. You caught me off guard there, man. Okay, jom kita dengarkan persembahan lagu Permata. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia. Ayu Jamit. Cintai aku sepenuh hati padamu Tuhan. Aku bersujud, berkatilah cinta kami. Ku rindu kamu, ku cinta kamu. Pasrah menerima diriku seadanya.
Terima kasih The Locals. Yeah. Masih lagi menonton Music 36 dengan saya dan juga Alif. Alright, ni sekarang ni kita punya guest kita sekarang ni. I'm nervous ni. Kenapa? Bagi satu lagu yang you kenal. Kalau paling panjang sangat. Dia punya nama penuh dia Voices of Euphonious. Wah. Lagi nervous. Lagi nervous bila dengar like, nama penuh tapi dia. Tapi sebenarnya diorang cute-cute je. Lebih kira sebagai V.E. Silakan. Ya. Oh, sampai terlanggar dah. Sorry, Tam. Kita buat lagi tau. Wow. Janji, kita buat lagi. Semua dalam varsity jacket ni. Ya. Yeah. Betul. Inilah dia. Mereka telah memberikan nafas baru. Bukan nak kata kadang-kadang kan. Setengah orang cakap comeback. Macam Ali sendiri tak suka the word comeback. Rasa macam kita been missing out. I don't think yang VE ni been missing out dalam industri. Is this a rebrand ke or you're comfortable with comeback? Okey, saya rasa. Masuk dalam. Masuk dalam. Dengan janggut ni semua. Alright. Saya rasa kami lebih selesa dengan rebrand. Rebrand. Kita tak pernah mengatakan yang kita ni. Dah tak ada. Faham? Semuanya rebrand dengan perubahan of the team members and so on. And of course, definitely... what do you call that? A new feel and a new sound of VE sekarang untuk 2021 compared to the last time yang kita keluar. Okay. Betul kan? So the best is still that one. A rebrand. Okay. Rebrand. Tapi kita sebab rebrand, dua anggota lama dan dua anggota baru. I'm sure everyone at home nak tahu VE rebrand sebagai apa dan siapa anggota baru ni. Cuba perkenalkan kepada semua di rumah. Okay, mula dengan saya lah. Saya Zaf. Saya Hakim. Saya Cham. Dan saya Adib. Adib, lama tak kenal Adib kita. Lama tak kenal Adib. Adib ni macam kalau kenalkan kalau dia buka macam surprise. Okay guys, semua masing-masing mempunyai keunikan vokal masing-masing lah kan. Tapi Alif ada buat beberapa stalking mode lah dekat Instagram baru-baru ni kan. You know, ada ramai producer muzik yang kata macam, man, VE is on the road to AJL. Adakah itu memang dengan sekarang ni ada juga band yang seangkatan dengan VE yang sekarang pun datang dengan comeback, siap buat a comeback punya concert. Adakah VE on the same mission? I think kita dalam dalam bidang ni as sebagai penyanyi, I think kita punya ada certain things yang kita buat tu, I think of course sama, which is showcases and then concerts and what so on. Itu adalah antara impian kita yang kita nak buat dan kita tengah cari jalan yang paling sesuai untuk kita nak buat. Okay, because there's a lot of things yang kita nak kena consider sebelum kita nak implement benda tu, especially dalam keadaan sekarang and also umur sekarang. Kita tak kata pun, kita tak cakap pun. Kita diam-diam je kat sini. Dia je yang cakap. No, applicable ke. Okay. Dah nampak muda dekat situ. Kan, hari ni hari kamu. Okay, so sekarang mungkinlah ada VE baru dan VE lama. So kalau orang kat luar sana akan buat comparison VE baru VE lama, adakah you all okay ataupun selesa dengan benda tu ataupun macam dah ready ke nak dengar komen-komen daripada public dengan pembaruan ni? So far we are quite focused dengan apa yang kita buat. So as you know, baik yang baik ataupun yang tak baik kita buat, tetap orang akan berkata. Betul. We just proceeding with whatever yang kita nak buat lah. Dan kita punya paling utama sekali, we just want to bring more colours to the industry and betul. Have that, you know, that groove again and the variety. Music kan. Yeah. Betul. Kan ini kan masuk ni, amalah cerita lah.
Kan? Ha, kita itulah dia misi Music Music 36 ni. Kita pun nak buat variety. That's why VE berada dengan kita hari ini cakap pasal Tunggu. Wah. Tunggu ni projek memang 2021 yang dah berapa lama dah masuk dalam oven. Baru nak bake, nak tunggu dia lembut kat dalam ke, lepas tu nak kena acuan dia, berapa lama dah? Sebenarnya lagu ni tak lama kan. Lagu ni kita buat dalam masa 3 minggu. Wow. Ha. Lepas 3 minggu, lepas tu 2 minggu kita come up dengan lagu baru lagi. Okay. Ha. So dia tak lama, dia sekejap ke. So dia tak ada tunggu lama. Sebab dah lama dah senyap 13 tahun. So banyak benda nak keluar. Dia nak lama sangat pendam. Cepatlah. Keluarkan 3 minggu je. Wow. Okey, jadi inilah dia. Kita dah nak tak sabar-sabar. Pasti ramai semua yang sedang menonton adalah peminat-peminat VE yang mungkin dulu muda remaja. Sekarang ni jiwa masih muda remaja, bro. Kita nak keluarkan balik memoirs zaman-zaman VE. Bila dia tengok sekarang ni, you, I teringatlah zaman-zaman I bercinta dengan, bukan bercinta dengan you, bercinta dengan orang lain dulu dengan lagu VE. Kan? Tak apalah, sekarang dia buat yang untuk yang baru pula. Yelah, lagu pula. Ni lagu ni untuk you lah. Kan? jadi kena tunggu. Alright, jadi adakah masa ni sekarang kita nak sajikan persembahan VE? Alright, silakan VE, kita ambil tempat sekarang. Saya tak sabarlah nak tengok ni. VE stands for? Alamak, janganlah tanya balik. Ibarat, very handsome. Very handsome. Pun boleh, bro. Kita terima. Itu lagi best. Tukarlah dia punya meaning sebenarnya. Mungkinlah. Alright, nampak VE sekarang dah ambil tempat bersama dengan The Locals. Kita nak saksikan mungkin persembahan yang ramai yang nanti-nantikan. Single terbaru daripada VE, ladies and gentlemen, ini dia. Tunggu! Everybody now, come on. Ready? Tunggu punya tunggu, tunggu bulan tak timbul. Resah gelisah, di mana dia ku tertanya-tanya. Apakah mungkin terlupa janji kita? Tak sabarnya aku Menyarung sepatu Aku pandu laju jumpa denganmu. Senyum di pagi hari Terpa rasa hati ku bertemu lagi, hey. Si jantung hati. Mengapa kaki terketar-ketar walau biasa bertentangan? Mata dalam hati tak siapa tahu. Let's go. Tunggu punya tunggu, tunggu bulan tak timbul-timbul. Resah gelisah, di mana dia ku tertanya-tanya. Apakah mungkin siapa tahu? Suka iri hati, mama bilang jangan selalu hidung tinggi.
Mama kata hidup bagaikan pelangi. Mama kata tunggu sampai akhir detik lagu ini. Mama 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 mama. One more time, guys. Come on, go. Mama 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 mama. Carta Music Music 3 hingga 1. Nombor 3, lagu Lara, nyanyian Hil Husaini, Hakim Rosli dan Naim Daniel. Komposer dan lirik, Hil Husaini, Hakim Rosli, Naim Daniel dan MFMF. Lagu ini naik satu anak tangga. Nombor 2, Penat, nyanyian Andi Bernade. Komposer Nur Iman, Andi Bernade dan Efri Arwis. Penulis lirik Nur Iman. Lagu ini naik satu anak tangga. Juara carta minggu ini Purnama, nyanyian Naim Daniel. Komposer Amza Raska dan Naim Daniel. Penulis lirik Amza Raska. Lagu ini naik satu anak tangga. Terhadap diriku Tuhanku mohon jaga dia tanpa ada nota. Lagu terkeluar minggu ini Egois, nyanyian Kody Rani. Komposer Ikwan Fatana dan Wan Saleh. Penulis lirik Ikwan Fatana. Lagu Aksara Cinta, penyanyi Wani Khairi. Komposer dan lirik Hil Husaini dan Ezra Kong. Lagu Hapus, nyanyian Masha Mashita. Ciptaan sepenuhnya oleh Amy Bong. Trisha Alif buat balik dance tadi masa kita kembali pagi tadi ni lah. Wahal lah. Kalau jadi wizi-wizi 36. Hei, lama tu bulan puasa. Astaghfirullahaladzim. Kita maksudnya wish puasa ni menari pula. Aduh, kita nak berpesan kepada anda semua. Dah sampailah ke penghujung Music Beat 36 minggu ini. Ini. Ya, kita nak ulang sekali lagi kepada anda. Jangan lupa untuk follow Instagram Music Music underscore official. Dan untuk vote lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu yang sudah terkeluar. Lagu-lagu untuk ke tangga. Pertama, jangan lupa vote. Midnight kejap lagi di www.extra.com.my/musicmusic. Ya, kalau lagu yang terkeluar tu macam mana? Yang ada lagu terkeluar waiting akan list. Masuk carta waiting list. Dan akan ada dekat situ selama 3 minggu. 3 minggu sahaja, guys. Ya, okay. Jadi anda ada masa untuk vote untuk masukkan balik ke dalam carta Music Music kita. Alright. Betul. Ya, apa dia? Ya, betul. Oh, semangat pula Dayan. Dayan menari tadi. Dia jadi energi terutama. Dia nampak dari punya tu. Okay, guys. Kita nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada semua muslimin dan muslimat. Ya, dan masih lagi kita belum tewas dalam peperangan kita untuk beat COVID-19. Jadi, jangan lupa untuk terus berada dalam kawasan masing-masing, ikut SOP dan sekiranya rasa tak sihat tu elok duduk rumah ajalah. Kita nak masih lagi dalam fasa jaga jaga masing-masing dan juga komuniti kita. Alright, jadi sebelum kita akhiri Music-Music 36 kali ini, inilah dia lagu pencalonan baru saksikan persembahan ini. Selamat berpuasa, saya Alif Sata. Saya Dayan Trisha. Jumpa lagi minggu depan dalam Music-Music 36. Peace. Kau
change.